मुझे बचाइए। यस Pandawa berpamitan kepada kerabat mereka dan memulai perjalanan terakhir mereka menuju puncak Himalaya. Pandawa tiba di luar perbatasan Hastinapura, rambut segera berubah dan menjadi sosok Dewa Indra. Dewa Indra menanyakan keseriusan Pandawa. Selama perjalanan, para Pandawa dan Drupadi memulai perjalanan mendaki Himalaya yang dingin dan bersalju dengan Dewa Shiva kemudian menunjukkan rupanya dan muncul di hadapan Pandawa. Menuju puncak Himalaya dimulai. Drupadi terus mendaki, namun tergelincir karena licin dan akhirnya jatuh dari tebing. Para Pandawa meneriakkan nama Drupadi dan menangis. Yudhistira berkata bahwa di dalam hati Drupadi, masih tersimpan rasa tidak adil terhadap para suaminya. Beberapa saat kemudian, di tengah pendakian, Nakula melihat sebuah bunga yang sangat indah, dan berkata bahwa dirinya akan memetik bunga tersebut. Sebelum berhasil, Nakula tergelincir dan akhirnya jatuh ke dasar jurang. Pandawa kembali menangisi kematian adik tercinta mereka. Yudhistira berkata bahwa di dalam hati Nakula, ada tersimpan sedikit perasaan sombong bahwa dirinya lah yang paling pintar di dunia ini. Keempat Pandawa yang tersisa berhasil mendaki tebing dan memulai kembali perjalanan suci menuju puncak Himalaya. Sadewa bersikeras dan akhirnya ikut meloncat ke arah jurang dan akhirnya mati. Yudhistira berkata bahwa di dalam hati Sadewa, pernah tersimpan rasa sombong bahwa dialah yang paling rupawan. Perjalanan kembali dilanjutkan. Saat Bima dan Yudhistira telah berhasil menyeberang, Arjuna kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam jurang. Yudhistira menjelaskan bahwa Arjuna pernah dengan sombong mengucapkan sumpah melebihi dari kemampuannya, bahwa Arjuna akan mampu membunuh musuhnya sebelum matahari tenggelam. Keluar. Dengan marah, Bima menghancurkan dinding batu yang menghalangi mereka dan akhirnya gerbang menuju surga loka terlihat. Bima mempersilahkan Yudhistira untuk berjalan. Bima tiba-tiba terjebak ke dalam lumpur yang menghisap tubuhnya. Semakin Bima bergerak, semakin Bima terhisap ke dalam lumpur. Yudhistira berkata bahwa dahulu Bima telah melakukan kecurangan-kecurangan saat bermain gulat dengan lawannya yaitu Jarasandha dan Duryudana, walaupun itu demi Dharma. Tapi kesalahan tersebut tetap menjadi dosa yang menghalangi Bima mencapai moksa. Bima akhirnya mati tenggelam. Yudhistira berjalan menuju gerbang surga loka ditemani anjingnya yang setia. Kematian. Di surga loka, Yudhistira disambut oleh Duryudana dan Dursasana. Duryudana berkata bahwa dirinya merasa senang berada di surga dan telah lama menunggu Pandawa.